الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم في سنته قد جاءكم شهر مبارك افترض الله صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وصفدت الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم صدق الله صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang begitu berbahagia pada hari yang berbahagia ini, hari keempat daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan untuk mencicipi Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita maknai dengan baik, dan tentu pula di akhir Ramadan bekal ketakwaan telah kita gapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada panutan tauladan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memaknai Ramadan dengan penuh pemaknaan ibadah beliau dan berbagai macam aktivitas yang dilakukan, baik siang maupun qiyam, yang menuntun kita ketika menuju mempraktekkan sunnah beliau, membawa kita kepada kemenangan, kesuksesan di dunia, tentu pula kesuksesan di akhirat kelak. Yang saya hormati kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang ada di Baitul Mal Provinsi Aceh ini yang senantiasa membawa kebaikan, keberkahan untuk semua. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan berbagai macam makna kebaikan di dalamnya. Ada orang menyebut Ramadan adalah bulan taubat, Ramadan adalah bulan ibadah, Ramadan adalah bulan puasa, Ramadan adalah bulan qiyam, dan berbagai macam makna lainnya mengantar kita kepada sebuah kesimpulan bahwa Ramadan adalah tamu yang sangat mulia. Orang Arab sering menyebut kata Ramadan ini bermakna Ramadan. Artinya Ramadan seolah-olah seperti seorang tamu yang tahun ini menyapa kita bersama untuk membawa ampunan Allah, untuk membawa malam seribu bulan, untuk membawa berbagai macam pencerahan, keberkahan, maghfirah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala titipkan di Ramadan tersebut. Maka kita bersyukur di bulan ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menginjak berpuasa Ramadan, qiyam Ramadan, karena barangkali banyak sahabat, teman, kerabat kita yang tidak bisa sampai ke dalam bulan ini, ataupun sampai di bulan ini namun tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu melaksanakan tarawih witir secara berjamaah, dan tidak mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan lainnya
barangkali ada uzur yang sedang dihadapi. Kita bersyukur atas nikmat tersebut, nikmat yang tak terhingga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang kita baca di awal tadi, Rasul menyatakan, sungguh telah datang kepada kalian syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu siyamahu, Allah Ta'ala fardukan, wajibkan di bulan tersebut untuk berpuasa. Di bulan itu, kata Rasulullah, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Dan barang siapa yang di bulan itu tidak mendapatkan kebaikan yang ada, yang diberikan oleh Allah di bulan itu, maka hamba tersebut adalah orang yang rugi. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi catatan, berbagai macam catatan Ramadan tersebut tentu tidak mungkin kita bahas secara keseluruhan. Bahkan jangankan keseluruhan, 50%, 20% tidak mungkin kita bahas. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya mengupas satu catatan saja mengenai keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, dan nanti kita kaitkan sedikit dengan pensyariatan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, disebut mubarak. Maknanya bahwa di bulan Ramadan, satu amalan sunnah yang kecil, sederhana sekali yang kita lakukan di bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan, sama dengan amalan wajib di bulan lainnya. Satu amalan sunnah dan satu amalan fardu yang wajib kita lakukan di bulan ini, sama dengan 70 kali di bulan lainnya. Kalau kita barusan tadi melaksanakan salat duhur berjamaah, maknanya 70 kali kita salat di bulan lainnya sama dengan sekali fardu yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana tidak berkah kita memberikan buka puasa, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya seteguk air, sama nilainya dengan amalan orang yang berpuasa tanpa mengurangi amalan orang yang berpuasa tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dahsyat daripada itu, la khalaqu fami shaim, perubahan bau mulut orang yang berpuasa, perubahan bau mulut saja lebih Allah Ta'ala cintai ketimbang minyak wangi. Tapi jangan pula nanti kemudian kita meniup-niup, ada orang datang, kita katakan ini bau surga. Jangan. Ini akan mengurangi pahala kita berpuasa. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kita memaknai Ramadan tersebut agar keberkahan Ramadan tadi kita gapai semuanya. Kalau kita tanya, saya tanya satu persatu yang hadir di sini, Bapak Ibu, tentu siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, semua kita akan tunjuk tangan. Siapa yang ingin mendapatkan ampunan Allah, semua kita ingin tunjuk tangan. Siapa yang ingin dapat kasih sayang Allah, semua kita ingin dapat kasih sayang Allah. Sehingga amat disayangkan kalau kemudian bulan ini kita berakhir, bulan ini kembali ke hadirat Allah, bulan ini kita belum mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, belum mendapatkan pemutihan daripada dosa-dosa kita. Tak ubahnya seperti seekor tikus yang kemudian mati di lumbung padi. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul menyatakan dalam hadis, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang soma, berpuasa Ramadan, bagaimana dia berpuasa? Imanan, dia beriman sepenuh hatinya, dengan semangat segenap jiwa raganya, sehingga ketika dia menyambut bulan Ramadan, dia menyambut dengan semangat, dia menyambut dengan penuh antusias, dia telah menyiapkan amalan-amalan yang spektakuler agar menjemput hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, demi menjemput ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan, dia meyakini pahala yang Allah Ta'ala janjikan di bulan ini.
Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi menyebutkan bahwa setiap amalan anak Adam di bulan lainnya lahu, itu untuknya. Artinya anak Adam tahu berapa hitungannya, 1 kali 10, 1 kali 100, 1 sampai 700, mentok di 700, tidak lebih. Tetapi di bulan ini Allah menyebutkan dalam hadis kursi illa siyam, kecuali puasa Ramadan, kecuali amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Fa innahu li, maka sesungguhnya amalan itu untukku, kata Allah. Seolah-olah Allah menyandarkan amalan kita yang begitu kecil, amalan kita yang begitu sederhana, amalan kita yang terkadang kurang ikhlasnya, kurang khusyuknya, disandarkan kepada zat yang maha mulia, Allah Jalla Jalaluh. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan hanya aku yang layak untuk membalasnya. Jadi puasa ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mampu menjaga penglihatannya, menjaga ucapannya, menjaga telinganya, menjaga anggota tubuhnya, naik dia dari level puasa hanya menahan lapar, dari haus, dari lapar, kepada puasa yang khusus di mana janji Allah taala ampunan kepada hamba tersebut. Rasul menyatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, beriman, wahtisaban, ihtisab, mencari wajah Allah, mencari karunia Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah persiapkan kepada hamba tersebut hadiah yang sangat luar biasa, hadiah yang sulit didapatkan di bulan lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi ke beberapa negara di Timur Tengah, itu biasanya puasa Ramadan di bulan-bulan panas, kadang-kadang sampai 40 derajat Celsius. Kita hari ini panas di luar, mungkin dalam hitungan 30 ke atas, lebih belum sampai 40. Tapi di sana begitu panas. Kita bersyukur di sini dingin. Tapi di sana kemudian orang memaknai puasa dengan sungguh-sungguh semangat. Jadi makin malam makin naik, 4 ini masih banyak. Kalau di sana makin naik Ramadannya, makin safnya itu makin mundur ke belakang. Orang makin berapi-api semangat dalam melaksanakan ibadah. Tapi ada sebuah kebiasaan kita bersama di sini, semakin naik Ramadannya, maka safnya pun makin maju. Banyak yang berguguran di medan peperangan, banyak yang syahid di dalam bulan Ramadan, tidak mampu melanjutkan estafet menggapai ridha Allah, menggapai, tidak mampu. Kadang sampai 10, 15, ada yang bertahan di 20, ada pula kadang-kadang bertahan di 25. Sampai 25, ibu-ibu, halo bu, ada ibu-ibu di sana? Ada mungkin ya. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Tapi ada ya? Ada. Baik. 25 ke atas sibuk cari baju model apa? Apa model jilbab siapa? Bajunya harus sama warna. Kalau tidak sama warna, enggak jadi silaturahim hari raya, Masya Allah. Kemudian menyiapkan kue, berbagai macam kue. Sibuk kita tawaf kemudian. Tidak lagi tawaf di masjid-masjid. Berubah menjadi tawaf di mal-mal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, energi puasa masih begitu kuat. Puasa ini bukan kita saja yang berharap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang, beliau berdoa sebagaimana disebut oleh Imam At-Tabrani dalam Awsat. Kata Rasul, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan." Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan yang lebih, Masya Allah, sahabat Rasulullah setahun menunggu Ramadan, 6 bulan tunggu Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. 6 bulan selanjutnya berdoa agar amalan yang dipersembahkan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau subuh, Masya Allah, para sahabat Nabi, lama berdirinya, qiyamnya lama, ada yang 200 ayat diriwayatkan, sampai 200 ayat, sampai hampir luput salat, hampir luput makan sahur. Kalau kita, kalau ada yang 1 jam, ini pasti paling-paling kalau 1 juz atau 1 jam tiap malam qiyamnya, yang tersisa pasti imam satu, makmum ada beberapa orang, yang lainnya pada bubar semua.
Kita cari yang 30 minit. Kalau ada yang paket lebih hemat, cepat hemat 20 minit atau 15 minit, mungkin itu yang kemudian kita gemari. Makanya Ramadan ini panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yang tidak ada iman, tidak ada hai di bulan ini. Hai orang-orang yang beriman, orang yang yakin, kita semua beriman, dilahirkan orang tua beriman, kakek kita beriman, buyut kita beriman, semua beriman. Tetapi kemudian berapa kadar keimanan, itulah sambutan kita di dalam bulan Ramadan. Ini kita kadang imam sudah lama sedikit baca ayat panjang-panjang, kita sudah batuk macam-macam model di belakang. Lama sekali, ya Allah, lama sekali. Itu kayaknya saya. Kita semua begitu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, hadis sahih, beliau menyatakan man qama ramadhana, ujungnya sama. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama, mendirikan dengan salat tarawihnya, dengan salat witirnya. Makanya di Timur Tengah, di beberapa negara, Mesir, Sudan dan negara lain, mereka satu juz. Kalau bisa hafal Quran, umumnya hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran, imamnya suaranya bagus, taruh Al-Quran di depan. Taruh Al-Quran di depan, ada pakai semacam tarik. Jadi, nanti kalau sudah lembaran lainnya, dibalik saja. Kalau kita buat seperti itu di Aceh, barangkali sudah gabung persoalan lain pula. Ya, karena kita suka memang, suka sesuatu yang berbeda, kita langsung suka mengklaim. Nah, makanya dengan datangnya bulan Ramadan ini, Ramadan juga bulan tarbiyah. Bagaimana nafsu kita, dari nafsu biasanya amarah, kemudian biasanya kita nafsu kita sebentar-bentar meluap, tapi di bulan ini kita tata dengan baik sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah. Rasul menyatakan barang siapa yang mendirikan Ramadan, Rasulullah keluar beberapa malam. Ada yang menyebut malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ada yang menyebut malam 23, 25, 27. Beliau keluar. Kemudian orang sahabat Nabi karena begitu ingin mencontoh Rasulullah, keluar juga ramai-ramai. Tapi pada malam ketiga atau malam yang selanjutnya, beliau tidak keluar. Kata Rasulullah, inni akhafu an tufrada alaikum. Aku takut kalau nanti aku salat pada malam ini, Allah Ta'ala fardukan kepada kalian, kalian tidak akan mampu melaksanakan salat tersebut. Kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Jadi ibadah Ramadan ini adalah ibadah pilihan. Dan orang-orang yang memiliki iman yang bagus, memaknai Ramadan ini dengan baik, menjemput Ramadan dengan penuh semangat. Karena setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya di bulan ini ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sepertiga malam Allah Ta'ala turun, Allah bertanya, hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampun kepadaku? Wahal min mustazikin, adakah yang memohon rizki kepadaku? Wahal min ta'ibin, adakah yang bertaubat kepadaku? Wahal min da'in, adakah yang berdoa kepadaku? Bulan ini ijabah doa. Ketika kita berbuka, setiap perjalanan, setiap menit, selalu dengan doa Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, Allah langsung mengijabahkannya. Kalau di bulan lain biasanya kita datang kepada Allah, tapi di bulan ini kemudian Allah datang kepada kita dengan berbagai karunia-Nya. Makanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman kita, sahabat kita, ada di sini yang hobi main tenis? Ada ya? Main bola sepak atau sepak bola? Banyak juga. Ada teman kita yang barangkali kalau sudah duluan dipanggil oleh Allah Ta'ala, kalau bisa kita komunikasi lewat Facebook, barangkali Twitter, kemudian WA, kita WA sana, bagaimana kabar friend di sana, sehat-sehat saja. Barangkali dia bilang, titip doa ya, bulan Ramadan, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di bulan ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar sahabat, teman, apalagi orang tua kita yang sudah duluan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan, diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini bulan super bonus. Bahkan saking hebat bonusnya, nanti ada satu malam yang disebut dengan malam 1000 bulan. Rasul menyatakan fihi lailatun khairum min alf syahrin, disebut dalam Al-Qadar. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Karena Rasulullah menceritakan ada seorang pemuda nama Syama'un Al-Ghazi, bukan Samson. Syama'un Al-Ghazi. Saya kasih tahu ya, barangkali jumpa di pasar Aceh nanti.
Sama'un Al-Ghazi berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Katsir selama 1000 bulan, 83 tahun tanpa henti, tanpa lelah. Kemudian para sahabat terkesima. Siapa di antara kami yang usianya sampai 83 tahun beribadah? Kita ini paling mentar usia 63 tahun, itu usia Rasulullah. Taruh 60 tahun. 60 tahun kalau setiap hari tidur 8 jam, sudah 20 tahun. 60 kurang 20, 40, sisa 40. 40 kemudian 8 jam lagi duduk di sini, duduk di sana, ngobrol di sini, ngobrol di sana, habis 8 jam. Itu masih kurang. 20 tahun kemudian habis. 60 kurang 20, 40, sisa 20 tahun lagi. Potong masa akil baligh. Sebelum orang akhir balik, 15 tahun, sebelum 15 tahun, orang sering kadang lupa salatnya, salat masih bolong-bolong, puasanya masih ketinggalan. Orang, ustaz juga, tengku juga demikian. Alimnya kan sesudah 30 tahun ke atas, sebelumnya juga sama. Kadang-kadang lebih bandel lagi. Potong 14, 20, kurang 14, berapa sisanya? 6 tahun. 60, 6 tahun. 6 tahun! Masya Allah, sisa kita hidup, yang mata kita melek. Setiap hari kita salat berapa menit? Satu salat itu 5 menit sudah Masya Allah. Kamu tuah tubuh, lumpah lehnya. 5 menit dah lama sekali itu. Kadang-kadang cuma salat paket kilat cepat hemat 2 menit. Kalau kita tanya malaikat, maaf nombor yang anda tuju di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Cepat-cepat, tunggu sama air. Jak saja tu, belain, pregnant, hana trip 2 minit. Kadang tidak sampai 2 minit, 1 menit setengah. Lebih cepat daripada Rosi yang balas apa? Rally Dakar lebih cepat kita lagi. Saking cepatnya dalam salat tersebut. Jadi sehari kita barang salat 5 waktu, 5 kali 25, 25 menit, 5 kali 5, 25 menit. Tidak sampai setengah jam. Kalikan saja 6 tahun. Barangkali kita menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 37 hari, 1 bulan lebih. Dan kalau kita berfikir khusyuknya, belum lagi khusyuknya, masya-Allah. Allahu akbar. Teringat nyopat budak kunci itu. Nyo ale nyo ho ta jalam. Han ta ji kupi ale nyo, ku ta begat nyo ale. Selesai imam, assalamualaikum assalamualaikum. Baru mungkin sudah selesai salat rupanya. Sedikit mengingat Allah SWT, belum lagi potong kita dosa kadang ada berapa sa, kadang ada berapa ton masing-masing. Semua manusia begitu, semua. Sehingga kita semua masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, saya pun demikian. Ditanya oleh Aisyah, "Wala anta ya Rasulullah, engkau demikian Rasul?" "Wala ana, saya juga demikian. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmati." Melainkan Allah taala menaungiku dengan rahmatnya. Sehingga di bulan yang mulia ini bulan yang sangat dibanggakan, bulan yang ditunggu-tunggu. Mari perbanyak amal-amal saleh di siang hari, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu lebih sering kita pakai. Kalau di bulan lain HP mungkin tinggal HP, kita harus balik lagi ke rumah. Udah jauh kita jalan, alah tinggal HP dulu. Balik lagi. Tetapi jarang alah tinggal Al-Quran. Jarang kita balik lagi. Tapi di bulan ini jadikan Al-Quran itu sama seperti kita main gadget. Setiap saat kalau nak Quran, berfikir kita. Karena di bulan ini bulannya Al-Quran. Kalau kita pergi ke beberapa negara di sana, orang baca Quran di mana-mana. Kita naik bus baca Quran. Dari mulai yang tua sampai yang muda, sampai anak gadis sendiri. Yang anak gadis juga. Yang pemuda, yang masih perjaka. Di sini banyak yang perjaka? Banyak. Ah, ini Ramadan tahun depan, jangan ada lagi yang perjaka. Jangan ada lagi. Semua harus, karena harus di, apa? Jangan ini cari doa sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang, ya Allah berikan istri saya yang tingginya 170 meter. 70 cm. Ini mau cari istri apa mau cari pramugari? Jadi di bulan ke depan, kalau sempat kita berjumpa, jangan ada lagi yang masih jomblo. Kita sudah semua. Karena salahnya orang yang sudah menikah itu tinggi kadarnya. Kalau bersaing orang antara imam, orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah lebih dimenangkan. Salah satu sebab dalam hadis bukan demikian. Jangan bangga yang sudah menikah. Banyak lagi hal yang perlu kita perhatikan. Baik. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Tapi ada catatan kecil yang lain yang ingin disebutkan, bahwa puasa Ramadan ini adalah puasa yang Allah Ta'ala fardukan
sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183 dan banyak ayat hadis membahas mengenai puasa Ramadan ini, hadisnya banyak sekali. Bahkan para ulama tiap tahun menyusun karya tulis, menulis bagaimana perjalanan puasa tersebut. Puasa memiliki beberapa rentang waktu, ada diawali dengan puasa awalnya puasa Asyura, kemudian puasa dalam satu bulan beberapa hari, kemudian ada kalau tertidur maka kemudian puasanya tidak lagi bisa lagi berbuka, harus menyambung puasanya. Tetapi alhamdulillah pada akhirnya pada tahun kedua Hijriah difardukanlah puasa dengan beberapa kewajiban yang lain dengan metode yang puasa sekarang ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa tahun ini bisa kita maknai dengan baik. Yang masih belum, tahun kemarin belum, kira-kira belum ada pemutihan dosa, bulan ini laksanakan amal yang baik. Di siang hari bulan Ramadan banyak baca Al-Quran, kemudian di malam hari berbanyak qiyam, mendirikan Ramadan. Jangan sampai di malam-malam ini, apalagi kalau malam Ramadan, masya Allah, filmnya macam-macam keluar. Yang enggak biasa main bintang film, aktor-aktor hebat-hebat turun semua di bulan Ramadan ini. Ada Mas Dudi Herlino dan lain-lain, masya Allah. Ini beliau sudah lama vakum, tapi turun Ramadan kita terpaksa menonton beliau karena suka dengan, ya. Itu ya, abang-abang dari lain mama, lain ayah. Ya. Jadi jangan kemudian sibuk dengan nonton cinta ini, berkah itu. Maknai Ramadan ini dengan penuh dengan keberkahan, dengan baca Al-Quran malam. Tadarus banyak, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jomblo berdoa banyak-banyak, semoga diberikan, kalau tidak diberikan bidadari di dunia, diberikan bidadari di akhirat. Tapi syaratnya harus meninggal dulu. Pasti belum mau. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf sudah mengambil waktunya sejenak. Demikian, terima kasih. Kita tutup. Ada yang ingin bertanya, baru satu pertanyaan, kalau tidak kita silakan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit kita mendengar bahwa Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Namun di dalam surat Al-Qadar itu disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di dalam malam kemuliaan. Dan kita ketahui bahwa malam kemuliaan itu 10 terakhir Ramadan. Jadi bukan 17 Ramadan, jadi 10 terakhir Ramadan. Jadi bagaimana menerjemahkan bahwa ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun di bulan di malam 17 Ramadan. Tapi di yang lainnya lagi juga menyampaikan di dalam malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita memahami? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Ustaz? Bagus sekali pertanyaan. So, kalau ada barangkali ada yang pengen menjawab juga tidak mengapa. Saya juga bingung dengan jawaban. Baik, kita jawab sederhana saja. Bahwa sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyatakan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkanku, artinya Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Ada sebuah catatan lain bahwa Ibnu Abbas, salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu min ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas kefaqihan di dalam agama dan ajarkan beliau tafsir Al-Qur'an. Nah, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa di sini kan disebutkan anzala. Anzala yunzilu inzalan, itu bermakna sekali turun. Tapi kemudian turun ke dunia, kalau kita lihat dalam track record ulumu Al-Qur'an itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari atau digenapkan 23 tahun sesuai dengan hikmahnya. Ada Rasulullah untuk menjawab soal, ada Rasulullah ini menjelaskan hukum. Jadi 23 tahun. Bagaimana kita maknakan di dalam ayat ini sekali turun? Maknanya turun sekali dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Jadi sekali turunnya di Baitul Izzah, kemudian farraqnahu, kami turunkan satu persatu, satu persatu sesuai dengan hikmah ilahiyah di sana selama 23 tahun. Nah, kemudian ini catatan yang penting, saya pikir pertanyaan tadi mengarah ke sana. Kalau ke sana, saya dalam hati saya sudah siapkan jawaban. Tapi yang ini belum siapkan jawaban. Mengenai Lailatul Qadar sendiri, para ulama sangat berbeda pandangan. Jadi
Lailatul Qadri khairu, bahwa malam Lailatul Qadar itu kapan? Ada yang menyatakan 10 terakhir, sehingga Rasul menyatakan iltamisuha fi ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, pada malam-malam 10 terakhir. Sehingga Rasul disebutkan oleh Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashral awakhir, beliau kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan shadda mizarahu, mengencangkan tali pinggang, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, beliau mengencangkan tali pinggang. Makanya pulang dari sini kita semua beli tali pinggang. Kenapa? Untuk ikat perut. Maksudnya adalah ulama menyatakan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Satu bersungguh-sungguh, satu lagi menjauhi istri. Kalau sudah 10 terakhir, jarang-jarang berjumpa dengan istri. Biasa beliau habiskan itikaf. Kalau beliau kemudian ingin menyisir rambut, beliau taruh kepala beliau ke jendela rumah, kemudian Aisyah. Itu luar biasa, Masya Allah. Jarang romantisnya. Kalau kita romantis, kalau ada perlu. Kalau tidak ada perlu, tidak romantis. Masya Allah. Sebenarnya dengan perubahan ini juga bulan kasih sayang. Bagaimana kemudian kebiasaan Rasulullah itu kita praktekkan? Coba biasa saja, mohon maaf ini bulan puasa, sering-sering senyum dengan istri, kemudian diperhatikan. Biasanya itu jarang piring terbang, jarang piring terbang, jarang kaca pecah, semuanya adem ayem. Tapi kalau kemudian kalau ada perlunya saja kita kemudian baik-baik dengan istri, ini berarti kita belum memaknai Ramadan sebagaimana mestinya. Jadi mengenai penetapan kapan Lailatul Qadar itu berbeda para ulama. Ada yang mendekat 21, ada yang mendekat 23, malam-malam ganjil. Ada Ibnu Abbas dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah, mengatakan saya selalu mendapatkan malam 27. Jadi seolah-olah turun Al-Quran malam 27. Ada pula sahabat mengatakan Rasulullah pernah ingin kasih tahu kapan Lailatul Qadar itu, tapi tiba-tiba karena ada dua orang yang lagi dawa-dawa, enggak jadi dikasih tahu. Rasul unsi itu lupa beliau ketika itu. Nah, kata Rasulullah, pada malam itu aku bersujud, ada hujan, kemudian ada semacam debu yang melekat di dahi Rasulullah. Ada sahabat yang menyatakan, kami perhatikan malam itu adalah malam 23. Sehingga mengenai penetapan Al-Quran turun malam 17, yang kita selalu peringatkan nuzulul Quran 17, padahal itu belum masuk di dalam Lailatul Qadar sendiri. Ini pun kemudian para ulama termasuk almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob memperbincangkannya. Ada yang Ali Mustafa Yaakob sampai pada sebuah kesimpulan dalam salah satu karyanya, ada yang menyatakan 24, ada yang 23, ada yang menyatakan juga Lailatul Qadar tidak mesti pada malam-malam terakhir, ada juga malam-malam yang lebih awal. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an pada malam 17. Ada juga malam 27, jadi beragam sekali pendapatnya. Dan para ulama telah melakukan tahqiq pembahasan yang dalam persoalan itu, karena ini persoalan ghaib, tidak ada hadis yang menunjukkan langsung kepada malam tersebut, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi inti daripada perbedaan tersebut, kita ingin naik satu tingkat ke atasnya, bahwa kita tidak penting kapan Al-Quran turun itu penting, tetapi yang paling penting adalah kita tidak kemudian tanggalnya kapan, tapi bagaimana memaknai dengan membaca Al-Quran, memahami kandungannya dengan baik. Ini yang menjadi skala prioritas kita. Tidak penting bagi kita malam kapan Lailatul Qadar, apa malam 27, apa malam 25, ada malam 23. Ada sebagian yang kemudian buat layar tancap nonton bola kaki misalnya, untuk tunggu selamat datang Malaikat Jibril. Ini tidak ada cerita lah. Jadi hikmahnya, kadang-kadang kita tidak tahu penetapan tanggalnya itu ada hikmah terbesar di sana, supaya kita sungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Jadi di Arab pun 17 Ramadan tidak ditetapkan sebagai malam nuzul Quran di Indonesia saja. Di sana bahkan kalau di salah satu tempat di daerah Amru bin As, ada masjid Amru bin As, biasa imamnya itu Syekh Muhammad Jibril, salah satu qari terbaik internasional. Itu kalau beliau malam 27 biasa beliau keluar, karena orang Arab mana 27 itu malam yang lebih hebat, sampai puluhan ribu, hampir barangkali 25 ribu, 30 ribu itu penuh jalan sesak. Kalau dari sini salat semua itu penuh, pakai tutup semua jalannya. Itu malam 27.
Jadi terjadi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, ini kemudian orang Arab memaknai Ramadan itu dengan baik. Kalau malam-malam terakhir ada naik itu, kadang-kadang kita lagi duduk sudah dibagi kuih. Kadang-kadang musaadah, bantuan itu banyak sekali pada malam-malam yang kemudian makin malam terakhir. Jadi kita sebutkan orang Arab makin malam terakhir, bahkan kalau tiap malam satu juz satu juz, 20 terakhir biasanya sudah salat satu juz malam, kemudian bangun lagi di jam 2 atau jam setengah 2, tahajud lagi 2 juz kadang-kadang. 2 juz sampai 3 juz hampir mendekati salat apa hampir mendekati sahur. Bahkan di daerah Yaman disebutkan salatnya bukan 8 rakaat, salatnya bukan 20 rakaat, tapi sampai 100 rakaat. Saking semangat dalam mendirikan Ramadan tersebut. Kalau kita laksanakan demikian, masya Allah, masya Allah. Barangkali imam yang tinggal satu lagi, yang lainnya sudah minta permisi, angkat bendera putih pulang ke rumah. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Makin panjang kayaknya makin tidak jelas jawaban saya. Tapi itulah sifatnya manusia. Karena Allah Taala menyatakan wa fauqa kulli dhi'amin 'alim. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila, tidak diberikan kepada kalian ilmu kecuali sangat sedikit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali dengan segenap hati yang tenang, hati yang damai. Semoga kita berjumpa semua dengan malam Lailatul Qadar. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.